Jadi kata Allah maksudnya, kalau kita bukan orang mukmin yang sejati, sebab tu kata Nabi, jangan kamu bercita-cita nak berjumpa dengan Dajjal. Walaupun kamu merasakan iman kamu kuat sekalipun, kalau kamu berjumpa dengan Dajjal, nescaya kamu akan sembah, sujud dan menyembah Dajjal sebagai Tuhan. Nah, sebab tu, terima kasih Allah SWT, bagaimana kita nak mengelak daripada Dajjal, tuan-tuan kena ada kuliah Tauhid. Kena kuatkan Tauhid kepada Allah SWT. Yang kedua, apa Nabi ajar? Iaitu, man hafizah asyur ayatin min awali surat Al-Kahfi. Sesiapa yang menghafaz 10 ayat surat Al-Kahfi, minimanya yang pertama. Ataupun riwayat yang lain, wafi riwayatin fi akhiri surat Al-Kahfi. 10 ayat yang terakhir surat Al-Kahfi. Hafizah, menghafaz, maksudnya hafaz, mengingat ayat, faham dan juga mengamalkan. Mengamalkan. Kena cukup tiga tu. Itu masuk hafizah. Jadi, cuman Allah SWT, yang kedua, Nabi ajarkan iaitu jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Dalam setiap akhir, selepas tahiyat akhir itu, sebelum bagi salam. Doa apa? Tentang empat perkara. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung pada engkau daripada azab api neraka jahanam, wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Jadi cuma tiap Allah SWT, maka orang yang merasakan iman dah kuat pun tak mampu nak menghadapi dajjal. Jadi perlunya kita membersihkan diri kita daripada ciri-ciri dan tanda-tanda munafik. Tentu mati Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana Nabi Isa AS Allah turunkan tanda yang ketiga. Ini tak ada apalah. Sebab apa? Sebab zaman Nabi Isa Allah turunkan sebagai pertolongan membunuh Dajjal dan menjalankan tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam masa yang Nabi Isa AS ini, Allah akan bebaskan Ya'juj dan Ma'juj. Kita telah belajar dalam dua kuliah tentang Ya'juj, cerita tentang Ya'juj Ma'juj dalam surah Al-Kahfi, dan juga bagaimana Allah nak kita ambil iktibar daripada surah Al-Kahfi itu sendiri, projek Ya'juj Ma'juj. Kita telah nyatakan. Jadi tuan mati Allah, apa yang berlaku, seluruh manusia pada masa tersebut, sama ada mereka Islam ataupun bukan Islam, nescaya dia akan dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Hatta Allah mewahyukan kepada Nabi Isa supaya membawa ibadi ilah turi, membawa hambanya untuk berlindung di Bukit Tur Sina. Nak menunjukkan bahawa Nabi Isa AS sendiri pun tak mampu nak menghapuskan Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi siapakah orang yang dapat berlindung bersama dengan Nabi Isa AS di Bukit Tur Sina? Melainkan orang-orang mukmin sejati sahaja yang dapat berlindung. Dapat sebab. Jadi sekali lagi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala nak menandakan, nak pentingnya jangan kita ataupun membersihkan diri kita daripada sifat-sifat orang fasik dan munafik ini. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita belajar tentang selepas Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa alaihissalam wafat, dimakamkan di sebelah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian selepas itu Allah akan naikkan matahari daripada sebelah barat, nak menandakan Allah menutup seluruhnya pintu taubat yang dalam hadis disebut luasnya selama 70 tahun perjalanan. Allah tutup segala-galanya, maka tak bermakna lagi iman orang yang tak beriman, tak bermakna lagi orang yang tak menambahkan keimanan mereka, tak bermakna lagi orang yang tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pada masa tersebut semua manusia cuba nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkat seluruh Al-Quran daripada muka bumi ini. Sehingga mereka nak membaca Al-Quran pun tak boleh. Hatta surah Al-Fatihah pun manusia tak mampu nak mengingatinya. Jadi cuma ke Allah SWT yang kelima dan yang keenam, telah belajar berkenaan dengan Dabbatul Ard, seekor binatang daripada bumi. Disebutkan dalam surah An-Naml ayat 82, yang menandakan bahawa mana orang kafir akan ditandakan dengan dalam satu hadis hasan mengatakan bahawa Asa Musa dengan tongkat Nabi Musa, maka akan jadi cerah terang benderang wajah orang mukmin. Kemudian dicop dengan cincin Nabi Sulaiman di atas hidung, nak menandakan kesombongan orang kafir tadi, dicoplah hidung, maka nak menandakan muka mereka akan menjadi gelap, sehingga kan dalam hadis menyebut haha ya mukmin, haha ya kafir, ini orang mukmin, ini orang kafir. Maksudnya golongan pada masa
tersebut cuma terbahagi kepada dua saja, orang yang ada iman dan orang yang langsung tidak ada ada iman. Kemudian firman Allah, datangnya angin ar-rihu thayyibah, angin yang baik, yang sepoi-sepoi bahasa, yang lembut, yang akan mematikan setiap orang yang ada iman. Maka tanda kiamat yang ke-7, 8, 9 dan ke-10 cuma Allah nak mengazab orang-orang kafir sahaja supaya mereka merasai azab ni sebelum sehinggalah berlakunya kiamat. Maka disebutkan dalam hadis min syururin nas, yang tinggal itu adalah sejahat-jahat manusia. Kita kata, oh dah jahat dah, ramai manusia dah jahat sekarang ni. Oh belum lagi. Pada masa tersebut Nabi sebut sebagai sejahat-jahat manusia di atas muka bumi ini. Maka pada masa itulah Allah akan mendatang mengazab mereka sehingga berlakunya kiamat. Jadi itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita nak membersihkan diri kita daripada sifat-sifat munafik. Maka rahmat Allah, bermula pada malam ini kita akan, sebab apa? Kenapa yang 7 8 9 tu kemudian? Sebab selamatkan diri kita dulu. Orang kafir tu biarlah dulu. Ceritanya biarkan dulu. Selamatkan diri kita dulu daripada Dukhan, semasa Imam Mahdi, Ad-Dajjal, Ya'juj Ma'juj, matahari dan juga Dabah ini. So rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 50 tanda-tanda dan ciri-ciri munafik. Ustaz pilih satu kitab tulisan susunan Dr. Hanafi orang Kelantan daripada Tanah Merah. Kitab dia banyaklah. Tapi kitab tu sebagai checklist saja. Ada kitab yang tebal dan sebagainya. Tapi kita pilih sebagai checklist, ada 50 tanda munafik. Jadi cuma untuk Allah SWT, kita dah tahu dah bagaimana pentingnya. Kalau kita masih berciri ke munafik ada pada diri kita, mengikut kitab tersebut, ciri munafik ini daripada 50 ini, 7-nya ada pada orang yang sembahyang. Maksudnya sembahyang munafik, solat munafik ni macam mana? Macam mana orang munafik sembahyang? Kemudian 7-nya ada pada mulut. Mulut munafik ni macam mana? Kemudian 5-nya hati munafik. Yang baki itu adalah berkenaan dengan transaksi sosial dan sebagainya. InsyaAllah. Kuliah-kuliah kita akan datang. Cuma terima Allah, pada malam ini Ustaz nak sharekan satu, betapa bahayanya munafik. Bahayanya munafik. Munafik ini terima Allah, tokoh munafik. Ustaz kata tokoh. Tokoh ni selalu kita kata tokoh majrah, yang baik. Tapi ini tokoh apa? Tokoh munafik. Memang ada dalam setiap zaman. Tuan-tuan selalu belajar tentang siapa? Pada zaman Nabi SAW. Apa yang dia tak pernah buat kepada Islam. Bukan kata apa yang pernah dia buat, tetapi apa yang tak dia buat kepada Islam, kepada Nabi, nak merubuhkan Islam, nak meruntuhkan Islam, nak menjahanamkan dan sebagainya. Iaitu siapa yang menjadi ketua munafik bila mana kita dibangkitkan di akhirat nanti. Iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Ustaz tambah. Tuan-tuan minta Allah, kita boleh senaraikan. Kita boleh senaraikan tu. Apa yang dia buat tu? Kuliahkan datang. Kemudian selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Sayyidina Umar pun yang disebutkan sebagai pagar ataupun pintu pada fitnah, disebutkan dalam hadis, bila mana dia meninggal, dia mati, Sayyidina Umar mati, maka selepas itu berlakulah, bermulalah fitnah yang besar. Maka rahmat Allah, tokoh munafik pada zaman itu iaitu juga namanya Abdullah, juga seorang Yahudi yang pura-pura memeluk agama Islam, konon-kononnya nak bersama dengan Islam. Tetapi bila masuk ke dalam Islam, bila mendapat tahta, sebab apa? Akhirnya dia mendapat kepercayaan daripada khalifah sehingga menguasai pemerintahan. Kemudian nak nampak belangnya. Apa jadinya? Tuan-tuan Allah, maka dia memecahkan perpaduan Islam. Maka dia merobohkan, dia menghantar surat ke pelusuk negara pada masa tersebut, memecahkan perpaduan Islam. Maka apa berlaku tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala? Sehinggakan di antara sahabat sendiri pun ratusan yang mati kerana fitnah daripada munafik ini. Siapakah dia? Abdullah bin Sabak. Abdullah bin Sabak. Sehingga lahirnya dia merosakkan pengikut Sayyidina Ali, merosakkan pengikut Sayyidina Ali sehingga munculnya Syiah mafsadah, Syiah yang merosakkan. Sehingga munculnya lebih daripada 20 Syiah yang rosak. Dan kalau nak masuk syurga, kata mereka kena membunuh Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada zaman Sayyidina Ali berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah sendiri. Berpegang sama sahabat sendiri, anak beranak Nabi tu.
Ha, boleh berperang sehingga membunuh ratusan sahabat dalam dua peperangan, iaitu peperangan Siffin dan peperangan Jamal. Nah, siapakah dia? Munafik. Nah, seorang munafik. Nah, sehingga efeknya kepada kita antara Syiah dengan Sunnah bagaimana berlaku di nak di negara-negara Arab. Nah, bahkan telah merebak ke Asia dan seluruh pelosok dunia disebabkan oleh fitnah ataupun sifat si munafik yang namanya Abdullah bin Sabah. Nah, apa yang dia buat itu kuliah akan datang. Nah, so siapa yang kita nak bincang pada malam ini, iaitu tokoh munafik moden yang telah mengubah sejarah Islam. Nah, yang telah mengubah sejarah Islam, yang telah merobohkan Islam. Nah, bagaimana sebuah negara Islam yang dibina oleh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun di Madinah selama 10 tahun. Disambung oleh Khulafa' Rashidin selama 30 tahun. Nah, kemudian disambung oleh Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah termasuk pada masa tersebut di Andalusia. Selama 1227 tahun rahmat Allah. Nah, bila campur dengan ini 1600 lebih apa berlaku? Serangan daripada orang Yahudi tak dapat nak mengalahkan. Serangan daripada Nasrani tidak dapat nak mengalahkan Islam. Serangan daripada musyrikin tak dapat nak mengalahkan Islam. Bahkan Islam menguasai lebih daripada 2/3 dunia. Nah, tak dapat nak dirobohkan. Tetapi dapat dirobohkan oleh siapa? Oleh munafik. Siapa nama dia? Mustafa Kamal Ataturk laknatullah. Apa yang dia buat? Nak bila dia mendapat kuasa ada 25. Kau berapa boleh habis? Wallah alam. Jadi dia minta Allah Subhanahu taala, usah sebut cepat-cepat ni, nak cakap cepat-cepat ni. Kan? Kenapa dia munafik? Dia anak kepada orang Islam. Ayah dan ibunya seorang Islam. Maknya bercita-cita nak menjadikan dia seorang ulama, tapi cita-cita sahaja tanpa usaha tak boleh jadi. Nak jadi tahfiz pergi hantar sekolah menengah. Nak jadi tahfiz benda lain, bukan tahfiz Quran. Nak contoh. Nah, jadi samalah dengan Mustafa Kamal Ataturk. Apatah lagi masa umur 7 tahun bapaknya meninggal. Dia bersekolah di sekolah tentera. Nah, kemudian sehingga dia masuk tentera, dilatih di bawah siapa? Dengan di bawah ketenteraan Utsmaniyah, terkuat dunia pada masa tersebut. Maka dia lahir, dia menjadi seorang jendera dan akhirnya menjadi seorang panglima. Tuan-tuan mati Allah, naiknya sebagai seorang Islam. Nah, naiknya sebagai di atas tiket Islam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, semasa beliau kematian ayahnya, maka ejen British mengambil peluang mendidiknya nak supaya condong ke barat. Condong ke barat, segala-galanya melebihkan barat. Islam ini dikaitkan dengan kemiskinan, kefakiran dan sebagainya. Maka pandangannya seperti barat. Jadi tuan-tuan mati Allah, ini adalah protokol Yahudi dan Nasrani. Kalau ada di kalangan umat Islam orang yang cerdik pandai, maka dia akan cuba offer belajar dekat tempat dia, maka apa akan jadi? Nah, tuan-tuan ingat dulu ada seorang pelajar dulu 17A ke 19A, tak pernah dalam sejarah pakai tudung labu dan sebagainya. Kenapa adik ni dapat ni? Apa amalannya? Selalu baca Quran, tak tinggal solat tahajud dan sebagainya. Tapi apa jadi bila belajar di London, di Oxford University? Nah, tak sempat habis, tak nak pakai seluar manusia, pakai seluar jin. Nah, seorang manusia tak pakai. Nah, kemudian pakai baju ketat-ketat. Habis dah tudung labu, tak ke mana dah. Dirosakkan oleh Yahudi dan Nasara. Jadi cuma untuk Allah Subhanahu taala. Samalah dengan Mustafa Kamal ini. Dan akhirnya British, ejen British, wallahu alam, ustaz pun tak tahu ejen British siapa. 007 James Bond ke, tak tahulah wallahu alam. Kan? Tapi apa yang berlaku? Akhirnya dia memang condong ke barat. Nah, maka dia dilonjakkan namanya, dilonjakkan. Nah, dengan berlakunya diaturkan peperangan dengan Yunani, dengan Greek, dan akhirnya Mustafa Kamal menang dalam peperangan tersebut. Wow, bila menang peperangan tersebut orang sudah memandang tinggi kehebatannya. Apatah lagi rahmat Allah, selepas itu berlaku peperangan dengan British beberapa tahun sehingga British cabut lagi. Nah, bila berperang dengan Turki diketuai oleh panglima Mustafa Kamal, tetapi itu adalah diaturkan, arrange. Nah, untuk nak melonjakkan nama Mustafa Kamal ini, maka terhormati Allah, British cabut lari. Kemudian namanya melonjak sehingga kan penyair-penyair Arab mengatakan, Turki mengatakan, oh majulah, maralah Khalid Turki mengganti Khalid Arab. Tentu tahu kan Khalid bin Walid
yang menyertai lebih daripada 100 peperangan dan tidak ada satu peperangan yang dimenangi oleh musuh dan lawannya. Nah, jadi sehingga namanya dilonjakkan sebegitu rupa, Khalid Turki. Maka rahmat Allah bila mana dia mendapat kuasa. Bila mana dia mendapat kuasa rahmat Allah, apa berlaku pada dia? Sehingga dia dilantik sebagai perdana PM, sebagai perdana menteri pada masa tersebut. Nama khalifah sudah jatuh. Sultan Abdul Majid sudah jatuh namanya. Sehingga kan diberi nama Mustafa Kamal Atatürk. Atatürk maksudnya bapa Turki. Kemudian diberikan gelaran yang paling tinggi dalam Islam, Al-Ghazi. Maksudnya kepercayaan 2/3 dunia ni sudah menumpu kepada Mustafa Kamal. Maka terima Allah bila mana dilantik sebagai Perdana Menteri, apa yang dibuatnya? Terima Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nombor. Ini apa yang dibuat? Dibuat maksudnya dihapuskan. Dan ini yang digantikan. Ini satu kolom lagi tuan-tuan, nilai sendirilah. Tanda segi di mana kita sekarang. Kemudian ini apa yang dilakukan oleh Erdogan, ada lebih kurang 29. Itu kuliah akan datang. Kalau tak pukul 12 pun tak habis. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bila mana mendapat tahta, apa yang dibuat oleh Mustafa Kamal ini, seorang munafik, iaitu dia merobohkan kerajaan Islam, menggantikan sistem khalifah kepada sistem republik. Maka dia lah menjadi presiden yang pertama. Rubuhkan Islam. Bila? 3 hari bulan 3 1924. Masih. Yang kedua, apa yang dihapuskan? Yang kedua, sistem pemerintahan yang berteraskan Islam dihapuskan. Ini dihapuskan, digantikan dengan sekular. Apa maksud sekular? Yang mencerai beraikan antara, memisahkan antara agama dengan seluruh kehidupan yang lain. Termasuk ekonominya, pentadbirannya, sosialnya, apa semua. Agama ni kot duduk kat masjid je. Bila keluar boleh mengumpat orang, boleh mengatakan orang, boleh fitnah orang. Tuan-tuan mati Allah, yang ketiga, apa yang dibuatnya? Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dibuang daripada perlembagaan Turki yang menyatakan bahawa Turki adalah sebuah negara Islam. Itu dihapuskan, digantikan dengan sebuah negara sekular. Dihapuskan. Yang keempat, apa yang dibuatnya? Dihapuskan mahkamah syariah, digantikan dengan mahkamah civil. Pada masa tersebut, mahkamah civil diambil daripada Switzerland. Diambil daripada Switzerland. Maka terima kasih Allah SWT. Boleh tak kita bayangkan bagaimana keadilan nak diberikan kepada orang Islam bila mana mahkamah syariah ini hapuskan? Tuan-tuan jangan ingat mahkamah syariah itu sama dengan mahkamah syariah kita di Malaysia. Ini mahkamah Islam yang menjalankan semua hukum Islam, hukum takzir, hukum hudud dan sebagainya berdasarkan kepada Islam. Kita mahkamah dekat sini, kita cuma nikah, cerai, kahwin. Tuan-tuan nak kahwin lebih, pergi je kat mahkamah minta. Kalau hakim mengatakan bahawa Tuan Haji layak untuk tambah seorang lagi, dua orang bini lagi apa semua, maka bini pertama tak boleh cakap apa. Sebab mahkamah yang memutuskan nikah, cerai, hadanah dan sebagainya. Tapi ini termasuk semua seluruhnya. Tuan-tuan mati Allah, ustaz memang pencerah undang-undang. Dulu 15 tahun jadi lawyer. Kalau tuan-tuan nak tahu apa ketidakadilan ni mahkamah civil ni, Allahu Akbar. Jauh beza. Sebab itulah tuan-tuan mati Allah, ustaz punya kawan dulu belajar semasa DYA dulu 4 tahun. Kita belajar DYA, alhamdulillah. Kita belajar civil law, kita juga belajar Islamic law. Orang bukan Islam pun dia belajar civil law, dalam masa yang sama dia belajar Islamic law melalui bahasa Inggeris. Ustaz ada bahasa Arab, kita belajar melalui bahasa Arab. Maka akhirnya bila mana mereka dapat membandingkan di antara dua undang ini, dan akhirnya mereka masuk Islam. Contohnya siapa? Tuan-tuan kenal? Datuk Dr. Ridwan T. bin Abdullah. Adik dia satu kelas dengan saya. T. Konchuan nama dia. Masa tahun pertama lagi dia panggil Ustaz Sam. Sam, aku ni ahli sunnah wal jamaah. Mana ada kau kapil lagi, mana ada ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila mana habis 4 tahun belajar undang, akhirnya dia masuk Islam. Namanya Burhan T. Abdullah. Dan sangat aktif dalam makmah bersama dengan Ustaz Nuang Singh.
MAKMA, itu persatuan apa, Cina Muslim di Malaysia. Ramai mengislamkan nak orang-orang Cina. Nah, maka itu nak sebab mereka tahu Ustaz Zahir bin Rahmatullah Allah mengajar commercial law, mengajar business law. Nah, alhamdulillah dah 10 orang lebih dah masuk Islam, pelajar Cina. Nah, sebab apa? Sebab kita sambil-sambil mengajar tu kita bandingkan dengan undang-undang Islam. Bayangkanlah rahmatullah Allah, ambil satu contohlah. Kan? Ya. Ha, ustaz dapat tanah tipu, melalui tipu. Tipu oranglah. Nak kemudian ustaz jual pada haji. Nah, haji tak tahu yang ustaz ni tipu apa semua. Nak haji beli bayar. Siapa dapat duit ustazlah. Kata rumah 1 juta. Ha? Ustaz dapat 1 juta. Haji dapat rumah, betul tak? Settle. Ha, tapi hasil tu nak ustaz tipu orang. Ni kawan ni tak boleh nak tuntut nak tanah tu ke yang 1 juta tu, tak boleh walaupun sebenarnya dia ditipu. That is English law. Dia melebihkan kepada kapitalis dan sebagainya. Allahu Akbar. Eh? Tapi dihapuskan oleh si munafik ini. Okey, yang kelima. Apa yang dihapuskan? Kementerian Wakaf. Tuan-tuan menteri Allah SWT, wakaf ni sangat penting. Dan orang-orang Turki ni, Allahu Akbar. Ustaz sebelum dalam usaha nak buka tahfiz ni, ustaz buat tabung, tahfiz tak cukup lagi tu. Man. Dululah 4-5 tahun lepas saya nak sekolahkan anak cari mahat tahfiz, maka ada kawan, tak nak sebut nama dia, nak datuk, dia penasihat kepada tahfiz Sulaimaniyah. Pada masa sebut, dia kata penuh dah dekat Bangi. Kata ustaz, hantar ke ada satu dekat Kedah. Jadi ustaz tanya dia, tok ada berapa cawangannya? Di Malaysia ada 3 pada masa sebut. Dalam dunia, masa tersebut ada 141 mahat tahfiz. Masa tersebut semuanya percuma, disponsor oleh siapa? Kementerian Wakaf Turki. Habis 30 juzuk sini disponsor percuma belajar di universiti di Turki. Bapak ini tak nak survey, sebab dia merupakan curriculum tak tengok terbaik cara penghafalan 6 bulan. Insya-Allah dah boleh 30 juzuk 6 bulan sistem dia. Maka rahmat Allah, saya tanya dengan dia punya pengurus, tanya ustaz, ustaz dari mana ni? Oh, ana daripada Kemboja. Baru buka 2 kat Kemboja. Oh, lepas ni ustaz nak pergi mana? Nak pergi China. Oh, China alhamdulillah kita dah buka 5 dah. Kan? Ustaz, dulu ada 141, sekarang ni ada berapa? Tak, ustaz, dia kata sekarang ni yang diuruskan oleh Kementerian Wakaf Turki ni lebih daripada 5,000 mahat tahfiz seluruh dunia. Dalam masa beberapa tahun saja. Bayangkanlah, habis tu percuma belajar di negara Turki. Rahmati Allah, Turki sekarang ni belajar apa pun di sana semuanya percuma. Nah, semuanya percuma. Itulah pentingnya Kementerian Wakaf. Tapi dapat kat si munafik ini nak dihapuskan. Nah, dan diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, pendidikan. Nah, tak ada menteri dah. Nah, maka apa yang berlaku rahmati Allah? Seterusnya, yang keenam, apa yang dilakukan oleh, dah masuk isyak belum? Belum lagi, Tuan-tuan menteri Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, selepas itu apa yang dilakukan lagi, iaitu berkenaan dengan masjid. Nah, masjid ditutup. Ditutup. Sehingga kan Hagia Sophia, masjidnya lebih kurang sama modelnya masjid wilayah persekutuan. Nah, Hagia Sophia tu ditutup dan dijadikan muzium. Ini rumah Allah ni ditukar menjadi muzium. Masjid Al-Fatih, Masjid Al-Fatih rahmatullah Allah nak dijadikan gudang farmasi. Bayangkanlah, masjid ni tu nak datang sembahyang, duk belajar, duk ni apa semua sebagai pusat apa semua dan sebagainya apa semua, nak dijadikan sebagai gudang farmasi. Bayangkanlah rahmatullah Allah. Siapa punya kerja? Munafik. Nah, kemudian apa yang berlaku dekat masjid? Ustaz buat ringkas. Di masjid kalau dulu ramai, sekarang ni nak pada masa ni dihadkan kepada 300 orang pengajar yang dibayar, digaji oleh kerajaan Turki. Bayangkanlah 2/3 dunia tu cuma ada 300 orang je disekat. Dan kalau nak mengajar ke masjid, tak boleh mengajar pasal Islam. Kena ajar pasal pertanian. Kena belajar tentang industri. Kan ada revolusi industri dan sebagainya di Eropah, maka dia bersujud kepada Eropah. Segala-galanya mesti ke Eropah. Sehingga dibuat apa? Pandang ke barat. Nah, pandang ke barat. Nah, pandang ke Islam tak ada. Padahal Islam menguasai 2/3 dunia. Umat Islam pada masa tersebut. Nah, tapi ke pandang ke barat.
Kemudian masjid lagi cermati Allah dihadkan satu daerah satu masjid. Dan masjid tidak boleh lebih besar daripada 500 meter persegi. Tidak boleh solat berjamaah. Ada masjid nak mengajar tentang Islam tak boleh, nak solat berjamaah tak boleh. Habis nak buat apa? Tengok. Nah, munafik. Tentang pakaian. Orang perempuan rahmati Allah dilarang daripada berhijab. Tak boleh. Erdogan naik universiti mereka pun pandai-pandai sebut rahmati Allah nak belajar universiti kena buka tudung. Nah, sehingga Erdogan naik selepas itu baru dia hapuskan. Nah, tak boleh. So apa yang boleh? Digalakkan pakai ala barat. Ala barat macam mana? Skirt lah. Kan, skirt. Skirt atas lutut, lepas tu belah lagi. Duduk tak kursi. Kan, dalam kautuban nak apa semua kan. Betul tak? Kan? Orang lelaki tak boleh pakai jubah dan serban. Siapa pakai? Masuk penjara. Wah, masuk penjara. Bayangkanlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum perkahwinan pun nak mesti ala barat. Apa maksud ala barat pada masa tersebut? Satu, mesti ada nyanyian dan tari menari. Kita macam mana? Tak, bukan karaoke sana sini ni. Kan, lepas tu ajak ustaz. Nah. Ala barat. Nak mesti ada nyanyian dan tari menari. Yang kedua, mesti bermakeup tebal. Mekap tebal. Sehingga kan Mustafa Kamal ni dia berkahwin dengan Latifah Hanim. Latifah Omar tu kan penyanyi. Penyanyi kita. Ustaz pun tak tahu. Kan? Latifah Hanim. Maka dia diarak ke seluruh Turki dengan bininya bebas pergaulannya. Orang barat macam mana? Bini orang cium mulut. Nak bukan kata cium pipi, cium mulut. Nak bini orang ala barat. Kemudian dengan pakaian seksinya mesti ada tari menari dan sebagainya. Terima kasih Allah SWT. Kita sambung selepas ini. Ya?
Tentu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu berkenaan dengan dengan masjid. Dengan apa? Berkenaan dengan pakaian, dengan pakaian. Kemudian tentu Allah iaitu berkenaan dengan tulisan. Tulisan. Nah, tulisan Arab dihapuskan. Pengajaran di sekolah tak boleh diajar. Mesti diajarkan tulisan. Tulisan apa? Ni. Latin. Ni yang Ustaz tulis inilah. Nak ru tulisan Rumi. Kita dulu tulisan apa? Jawi kan? Nah, sakabah Jawi boleh hidup. Buku Jawi boleh hidup. Nah, jadi terimakasih Allah. Sehingga kan itu berkenaan dengan tulisan. Dan percetakan buku-buku pun yang mencetak dalam bahasa Arab ditutup. Nah, sehingga kan mereka nak mencetak Al-Quran pun kena cetak di negara Arab. Nah, sebab seluruh wilayah Turki tadi tak boleh cetak dalam bahasa Arab, tulisan Arab tak boleh. Nah, jadi tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu kena dengan tulisan. Nah, berkenaan dengan tulisan, the effect sampai dalam amalan agama. Nah, azan mesti diazankan dalam bahasa Turki. Wallahu alam, ustaz pun tak tahu macam mana nanti nak ambil bahasa Turki kalau azan. Kita kata kalau Allahu Akbar ni macam mana. Tapi kalau kita bayangkanlah. Nah, haji azan tadi. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ataupun eloknya subuh pagi esok macam mana. Nah, as-salatu khairum minan naum. Tukar pagi esok. Semayang itu lebih baik daripada tidur. Ustaz ingat nak sampai macam solat Jumaat kot. Nah, terkejut orang nak kiamat ke apa. Nah, tapi itulah yang berlaku di Turki. Sehingga kan khutbah Jumaat juga tak boleh menyebut bahasa Arab. Allahu Akbar. Abi nak baca Quran macam mana? Abi nak selawat macam mana? Nah. Datang mati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian Islam, tentang pengajian Islam. Pengajian Islam dalam mati Allah tak boleh. Sehingga dihapuskan di sekolah rendah dihapuskan. Nah, di Universiti Istanbul itu rahmat Allah, fakulti syariah pun ditutup. Bayangkanlah rahmat Allah, ditutup. Sekolah tahfiz, sekolah agama semua ditutup. Tak boleh. Yang boleh adalah sekolah kebangsaan. Maka diwujudkan, dihidupkan nasionalisme. Nah, maka ditulis buku-buku sejarah-sejarah tentang kebanggaan sejarah Turki. Maka orang Arab pun menulis tentang kebanggaan Arab. Nah, maka setiap bangsa menulis tentang kebanggaan, nah, apa yang menjadi kebanggaan sejarah hidup kaum mereka. Maka Islam sudah tidak ada, nah, perpaduan Islam sudah tak ada. Maka yang berapi-apinya adalah tentang nasionalisme. Sebab tu rahmat Allah, efeknya macam mana? Berpecah. Arab Saudi keluar menubuhkan kerajaan Arab Saudi. Nah, kerajaan UAE, Oman, Kuwait dan sebagainya akhirnya berpecah. Kerajaan yang mana dulunya 2/3 dunia ini bawah satu khalifah saja, iaitu khalifah Bani Uthmaniyah, tapi akhirnya berpecah. Sehingga sekarang
bila nak bangkit balik boleh ada perpaduan. Oh, nak berpadu macam mana? Nak semua berperang antara Syiah dengan Sunni, nak civil war, nak ataupun antara negara dengan negara dan sebagainya. Sebab apa? Sebab berpecah dan dirosakkan oleh munafik ini. Tuan-tuan mati Allah. Nah, cuti hari Jumaat diubah kepada hari Ahad. Kita tak mampu nak mengubahnya. Nah, ini munafiklah yang buat. Nah, kemudian apa lagi? Tentang perkahwinan, mesti dibuat ala barat, Ustaz dah sebut tadi. Kemudian sistem pembahagian harta faraid pun dihapuskan. Mesti dibuat cara pembahagian harta Eropah. Ladies first. Nah, kita ingat lagi kita belajar tentang harta puah ke. Bagaimana seorang, ada Ustaz punya kawan seorang, dia daripada ni doktor, malah sebut nama dia lah. Kan? Dia pakat atom. Ustaz, ceramah perdana. Ustaz, dia kata, no, kita orang ada masalah betul lah. Saya orang Negeri Sembilan katanya. Kan? Mak ayah saya meninggal, habis dapat ke adik perempuan dia. Kita orang tak dapat apa. Kawan dia kata lagi teruk. Dia dah sebut, nasihatkan, kau jangan kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Minta maaf kalau ada orang Negeri Sembilan. Tapi ni, kes yang dulu ni. Yang baru ni tak ikut kot orang Negeri Sembilan. Dia kata jangan kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Nanti kau tak dapat apa. Kahwin juga atas dasar cinta lah dan sebagainya. Tapi bila bercerai, apa berlaku? Bila tanya, macam mana? Cerai, kau dapat apa? Dapat suara dalam je tu. Nasib baik kau dapat suara dalam. Ladies first. Anak, sistem Islam macam mana? Maka terhormati Allah SWT, kerja munafik. Apa lagi? Kalender Islam ditukar kepada kalender Gregorian. Ini berapa bulan? 26. 26 hari bulan Januari. 2018. Bulan Islam berapa? Ini berapa bulan? Cari sendiri. Kalau hakim tu dia dah bagi putusan ni, jatuh hukum dah tu. Kan. Apa lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibuat 25 perkara. Sekejap, Ustaz cek dalam senarai. Ini mengikut kitab ada Muhammad Ali As-Salabi, tebal dia punya kitab. Ustaz tak bawa kitab dia. Tapi Ustaz tengah tulis buku sikit ni rahmat Allah. Wah, syok sangat. Sebab ya Allah teruknya tentang tokoh munafik ini. Okey, akhlak Islam. Akhlak Islam dihapuskan. Maka yang digalakkan apa? Digalakkan minum arak, judi, zina. Inilah munafik. Itu yang nak buat. Arak tak boleh minum dekat. Dalam kedai tak boleh minum. Nak buat pesta. Allahu Akbar. Pergaulan bebas. Jadi terhormat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara 25 perkara yang telah dilakukan oleh si munafik ini. Terhormat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita habis pukul 9. Apa yang berlaku lagi? Bila mana si kerajaan Turki pada masa diubah menjadi republik, maka segala-galanya diarahkan ke barat yang menunjukkan ketamadunan, ketinggian teknologi, kemodenan, kehidupan sosial yang tinggi. Apa ni pakai jubah ni, apa ni bertudung ni, apa semua kolot. Kolot kepada Islam itulah kemiskinan, kefakiran, kemunduran dan sebagainya. Dia tak nampak yang mana Islam tu memerintah 2/3 dunia. Boleh ditinggalkan itu. Maka terhormat Allah SWT, akhirnya Mustafa Kamal Atatürk Laknatullah ini lahirnya 1881. Umurnya 57 tahun. Akhirnya 1938. Terhormat Allah SWT, apa yang berlaku? Sebagaimana dia nak mati, Allah mengazab kepada dia. Disebabkan oleh suka sangat minum arak. Maka terhormat Allah, dia sakit jantung. Kita pun banyak sakit jantung. Sakit hati pun banyak, kan? Sakit jantung. Kemudian
kerana suka berzina, pergaulan bebas, seks bebas, apa berlaku kepada dia? Dia mendapat penyakit, penyakit kelamin. Dalam buku tu yang kita disebut penyakit GO, G-O. Apa GO ke mana pun Ustaz tak tahu. Tapi penyakit GO, bukan G-R-O, GO. Tetap mati Allah. Maka perutnya membusung, perutnya makin buncit ni. Buncit tak beranak masalahnya. Buncit apa semua. Kemudian dalam ni nanah, busuk, sehingga doktor nak merawatnya kena cucuk, kena tarik, buang dia punya perut dia. Badannya lebih busuk daripada bangkai. Badan dia semasa hidup lebih busuk daripada bangkai. Dan dia mendapat demam panas yang amat tinggi suhunya, sehingga setiap masa merau-rau dalam istana di Turki, di Istanbul itu. Sehingga kita kata kalau istana tu luas apa semua, semua akan dengar. Aduh, kalau kita kata aduh, panas, panas apa semua. Sehingga macam tu, betis yang jadi kecil, giginya hilang, giginya habis tak ada, sehingga kan dikatakan bibir mulutnya sudah sampai ke kening. Kusnya dan teruknya teman-teman Allah. Tapi dia sempat meninggalkan wasiat. Apa kata dia? Jangan solatkan aku, jangan semayangkan jenazah dia. Ya Allahu Rabbi. Ketua munafik pun tak cakap macam tu. Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul pun tak cakap macam tu. Dekat nak mati dia pesankan anak dia, wahai anakku, kalau ayah mati, kamu pergi jumpa dengan Nabi, minta dia solatkan ayah. Dia tu munafik, apa dia tak buat kepada Islam, kepada Nabi. Tapi dia nak mati, pesan ke anak dia, pergi jumpa dengan Nabi, suruh Nabi solatkan. Dan apa dia pesan ke anak dia? Dia kata, kau bagi tahu dengan Nabi, kain kafan aku tu jubah Nabi. Tahu pula dia, takut nak pakai jubah Nabi, nak suruh kafan kan. Tapi si munafik moden ni, terima kasih Allah, jangan solatkan aku. Mufti kata, macam mana kita nak sembahyang? Sebab solat jemaah pun tak boleh. Solat jemaah pun dilarang, solat berjamaah pun dilarang. Bagaimana nak solatkan jenazah dia? Takkan mufti seorang? Maka terima kasih Allah SWT. Pada pagi hari 9.05 minit pagi, AM. Pada 10 hari bulan November, 10 bulan 11, 1938, maka dia mampus. Marah ni. So bila mana berlaku pada dia macam tu, maka nak ditanam dia. Bila mana nak ditanam, rahmat Allah, bumi tak menerimanya. Nak tanam sana, naik tanam, tak boleh, tak boleh. Maka dia diawet, letak dalam peti besi. Setelah beberapa lama, kemudian nak ditanam balik, tak boleh juga. Keluarganya merujuk kepada mufti, kepada ulama. Maka dikatakan, di mana pun mayat Mustafa Kamal ini nak ditanam, nescaya tidak akan diterima oleh bumi. Maka simpan dalam peti. Akhirnya cuma tiap Allah, selepas beberapa tahun, pemerintahan pengganti dia, Onunu nama dia, maka dibuat, diambil seketul batu marmar. Ni batu marmar ke? Batu marmar seberat 40 tan. 40 tan yang berat lah. 40 tan, kemudian dibelahnya, dikorek macam lubang tu, kemudian ditaruh mayat Mustafa Kamal Atatürk, kemudian disimin. Di situlah kuburnya. Kuburnya di atas bumi, sebab bumi tidak menerimanya. Terutama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni ada Presiden Indonesia pergi melawat, dan diletakkan bunga. Marah rakyat Islam Indonesia. Apa bapak tidak bisa menjaga hati kami, sensitiviti hati kami? Bapak pergi melawat, bapak munafik katanya. Bapak tidak menjaga hati Erdogan. Yang mana Mustafa Kamal itu musuh kepada Erdogan katanya. Wallah alam, kita bersangka baik, mungkin nak pergi tengok munafik macam mana pun. Tapi itulah menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Maka terhormati Allah Subhanahu Taala, inilah betapa bahayanya munafik. Insya-Allah kita akan belajar ada 50 tanda-tanda dan tegahan-tegahan Allah Subhanahu Taala
Kita rujuk pada ayat 118 hingga 120 surah Ali Imran. Saya tak sempat nak baca ni. Bagaimana Allah melarang kita melantik menjadi orang kepercayaan kita, si munafik ini, sebab mereka sebenarnya tidak suka kepada kita. Kita je yang duk hege-hege suka pada dia, tapi sebenarnya wa ma tufi suduruhum akbar. Dalam hati mereka lebih busuk kerana bencikan Islam dan orang Islam ini. Itu Allah membongkar sifat dan ciri munafik sehingga pada zaman Nabi mereka takut. Kalau Jibril datang kepada Nabi, bongkarkan apa yang ada dalam hati mereka. Kita rujuk pada 118, 120 surah Ali Imran. Dan insyaAllah bermula pada bulan akan datang, kita akan masuk 50 ciri-ciri munafik. 7-nya ada pada orang sembahyang. Solat munafik tu macam mana? Jadi saya rasa setakat itulah dulu. Bila kita pada malam ini, apa yang baik daripada Allah, kelemahan daripada saya sendiri, aku lukuli hadha wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr.